Halo guys, selamat datang kembali di channel HRDR Test Gaming. Di video kali ini, saya akan tes main game Free Fire di HP Redmi 6 Refurbished. Nah, sekarang kita sudah ada di gamenya ya guys. Langsung aja kita setting grafiknya dulu. Langsung aja kita grafiknya ultra ya guys. Resolusi tinggi, FPS-nya kita high. Langsung aja kita main squad. Agak ngelag ya guys, langsung turun tadi. Untuk Redmi 6 yang refurbished ini sentuhnya agak kurang normal ya guys. Sentuhnya agak gimana gitu. Ini layarnya agak gimana gitu. Touchscreen-nya mungkin. Di musuh guys, musuh guys, ini guys contohnya agak gimana ya ini. Nih kurang enak ya guys sentuhnya, touchscreen-nya. Ada airdrop guys, kita ambil ya. Musuh depan. Ini guys, sentuhnya kayak gimana ya? Layarnya kurang enak ini. Kayak normal. Itu guys musuh guys masih bot ini. Gimana ini layarnya? Kita coba keliling pakai mobil ya guys. Buat tabrak pakai mobil. Masuk guys depan.
Ini gimana layarnya ya? Ada airdrop, coba kita ambil. Teman kita yang ada yang tumbang guys, teman kita guys. Masih kuat ini. Musuh ke depan. Bus depan guys, musuh guys. Untuk keseluruhannya Redmi 6 yang refresh di sini cukup lancar. Tapi layarnya touchscreen-nya kurang nyaman ini. Screen-nya nggak normal. Tinggal satu orang lagi, dua orang lagi guys. Tinggal dua orang lagi kita menang guys. Tuh guys depan guys, musuh guys. Nah ini satu orang lagi nih. Satu lagi di mana nih musuhnya? Wah itu guys, musuhnya guys, depan guys. Cuma cari, tinggal headshot ini. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian ya. Untuk Redmi 6 yang refurbish, untuk grafik ultra cukup lancar, tapi layarnya touchscreen-nya agak error, dan untuk penggunaan baterainya juga lumayan irit.